kegiatan Jumat Berkah yang biasa dilakukan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Adrianto kini diwakilkan oleh Spripim Kompol Victor Zilibu beserta Kapolsek Percut Setuan Kompol Faidil Zikri. Kegiatan diawali dengan bagi-bagi nasi kotak kepada penarik betor dan masyarakat sekitarnya. Lalu dilanjutkan setelah sholat Jumat oleh Kapolsek Percut Setuan dengan bersilaturahmi dengan kepengurusan kenaziran Masjid At-Tawabin di Jalan Pancing Medan. Selanjutnya acara makan siang bersama dengan jamaah dan warga sekitar. Ustadz Masdar Tambusai menyambut baik kunjungan Kapolsek Percut Setuan tersebut. Menurutnya polisi harus bermasyarakat dan melakukan pendekatan terhadap ulama, apalagi menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Dr. Agus Irjen Pol Agus Adrianto SH telah memperhatikan kami, memberi makan setiap minggu. Kami tidak bisa membalasnya. Kami berdoa kiranya Tuhan melimpahkan berkahnya kepada Bapak dan keluarga. Sehat dan sukses semuanya. Termasuk staf-staf kami akan tertib dan membantu Polri menjaga keamanan di wilayah Percut Setuan. Hidup Bapak Kapolda! Hidup! Hidup Polri! Hidup! Hidup Bapak Irjen Pol Agus Adrianto SH! Kegiatan Jumat Berkah rutin dilakukan untuk menjalin silaturahmi, saling berbagi dengan sesama warga, serta menjaga keamanan Sumatera Utara yang bermartabat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.